Beginilah kegiatan penyaluran bantuan paket sembako yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Dishub Solo dengan dipimpin langsung oleh Kasubdit 2 di Tintelkam Polda Jawa Tengah AKBP Harun Hurdana, bahwa kegiatan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang mendapat bantuan tersebut tergabung dalam Orkanda, yang dari supir taksi, bus, dan lainnya. Bantuan yang disalurkan oleh Polda Jawa Tengah mencapai ratusan paket sembako. Sementara itu, Wakil Ketua DPC Orkanda Solo Sri Baskoro mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh jajaran Polda Jawa Tengah, mengingat kondisi saat ini yang dirasakan oleh anggota Orkanda Kota Solo sangat dirasakan. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu sekali bagi anggota Orkanda. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan mampu menyambung hidup bagi para supir angkutan umum di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kita tentunya hormat bangga, appreciate kepada rekan-rekan dari jajaran Polda Jawa Tengah yang demikian pedulinya, demikian sensitifnya terhadap penderitaan komunitas atau awak transportasi yang ada di Kota Surakarta ini. Mereka terdampak dengan adanya COVID-19, kemudian sebelumnya sudah terdampak dengan masalah-masalah sosial yang lain. Jadi walaupun seperti apapun juga, kita sangat terima kasih. Bantuan kita terima dan kita distribusikan kepada seluruh jajaran awak transportasi yang ada di Kota Solo, tentunya dengan persentase karena tidak semuanya mendapat. Nanti mungkin bantuan yang lain, kegiatan yang lain akan kita distribusikan. Ya, terima kasih. Ya, kami dari Polda Jawa Tengah ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di wilayah Solo ini, khususnya di bidang transportasi. Jadi kita mencoba sedikit meringankan kepada saudara-saudara kita yang ada di sini, itu saja. Untuk sementara kita siapkan 200 bingkisan, kita tahu bahwa di saudara-saudara kita komunitas angkutan ini lebih dari itu, nanti ya doakan saya semoga nanti kita akan tambah lagi untuk di waktu yang akan datang. Ya, seperti yang rekan-rekan bisa lihat di berita, di televisi atau di mana, bahwa saudara-saudara kita yang bergerak di bidang angkutan ini kan mata pencahariannya harian, bukan seperti rekan-rekan kita yang punya gaji bulanan. Jadi ketika mereka menghadapi situasi seperti ini, pandemi ini, ya tentunya mereka penghasilannya jauh dari normal biasanya. Jadi kami terdorong untuk membantu mereka kan itu ya.